ini kamu curang ya. Lompat ya pak. 1, 2, 3. Oh mata kamu ini ketinggalan. Ayo. Lu siap he? Lu gembel. Apa kabar pak? Udah lama. Berapa tahun lalu ya? Bapak masih ada di samping Rani. Sekarang Bapak aja bahkan gak akan ngomongin Rani. Rani selalu seneng pak. Rumah kita kecil. Tapi gak pernah Rani jadi bahan beban. Karena apa? Karena disitu ada Bapak. Karena kita ngelewatinnya juga kita seneng. Kita gak jadi beban. Sampai akhirnya ada keputusan Rani untuk pasti mereka senang bisa sekolah. Kalau misalkan aku sekolah kayak gimana ya? Jadi, jangan ngayal mulu. Kalau misalkan aku beneran sekolah, aku harus nabung. Kalau misalkan aku makin rajin nabung, aku bisa sekolah. Semangat, pasti bisa. Rani udah makan belum ya? Apa belum sih? Tunggu Rani aja deh. Rani, kamu habis dari mana? Let, Rani tadi habis bantu-bantuin dikit. Rani dapat uang. Kan Bapak sudah bilang, jangan bantu Bapak lagi. Kamu di rumah saja. Tapi kalau Rani di rumah, Rani bosen, Pak. Kan kalau uang Rani dapat kayak gini, bisa kita buat makan. Bisa kita buat... Buat apa? Buat makan-makan besok lagi. Ngomong-ngomong makan, kamu udah makan?
Bapak punya makanan nih buat kamu. Bapak udah makan? Udah kenyang kok. Ani makan ya, Pak? Iya. Yeah. Yang banyak. Hari besok gak pernah jadi hari yang Rani tunggu. Rudi, kamu di mana? Ngapain kamu kesini? Nih, serai-serai buat kamu. Mana Rani? Saya mau ambil Rani sekarang. Ngapain? Kamu pengangguran, Rani mau kamu kasih makan apa? Lah, kamu keras. Ngapain Rani saya kasih? Mau jadi babu Rani? Kamu dari dulu gak berubah, bukan cari kerja. Kamu keras kok. Ngapain saya kasih sih? Pokoknya gak mau tahu mana Rani sekarang. Gak ada Rani di rumah saya. Gak mau tahu mana Rani, saya ibunya sekarang. Gak ada. Pergi kamu dari sini, pergi. Suara ibu. Ibu datang ke sini. Tapi kenapa gak baik-baik? Kenapa malah berantem? Kenapa kalian gak bisa nyatu? Kenapa? Tani butuh kalian padahal. Tapi kenapa gak bisa? Pasti semuanya berasal dari sana kan, Pak? Bisa beli apa aja yang dia mau. Soal istri mah biarinlah. Kok bapak belum pulang-pulang ya? Saya jam segini udah pulang, soal bisa bareng. Pulang-pulang? Pasti bapak? Rani, bapak pulang. Kok pulangnya langsung? Iya, bapak nyari duit dulu. Nih, bapak punya sesuatu buat kamu. Coba ya. Ini Rani, buat kamu. Sih, kok bapak bisa beliin Rani ini? Ini kan yang Rani pengen banget. Bisa lah. Pasti bakal Rani jaga banget pas sampai besar. Jaga ya. Jangan sampai hilang. Susah itu dapetinnya.
Oh iya pak, Rani dengar di tetangga sebelah ada tetangga. Tetangga apa? Tetangga Rani nggak tahu narkoba itu apa, jadi Rani cuma jangan nanya-nanya. Bapak juga nggak tahu. Udah malam, Rani tidur aja yuk. Yuk bangun yuk. Yuk tidur. Harusnya Rani nyadar di hari itu. Bapak pulang larut, Bapak bisa beliin Rani buku, bahkan cincin juga. Rani terlalu senang saat itu, sampai gak terlintas sama sekali dalam pikiran Rani untuk nanya, dari mana Bapak bisa dapetin itu semua. Rani bahkan gak nanya, gimana kabar Bapak, kenapa Bapak jadi sering pulang larut, sampai... Buat kamu Rani, buat kamu. Bapak kenapa? Bapak sakit. Bapak duduk dulu biar Rani ambilin air. Udah. Pak. Ayo Rani, ikut ibu sekarang. Bu. Ayo bawa. Pak. Rani kamu ikut ibu. Pak. Pergi. Kamu apa sih? Rani enggak mau harus ikut ibu. Pak. Ya, atau bapak kamu udah gak benar. Ayo ikut ibu sekarang. Sekarang. Ikut ibu sekarang. Ayo sama bapak. Ibu. Bapak kamu itu udah gak bener. Sekarang. Siti. Woi. Tahu, kamu harus ikut ibu. Ternyata yang ibu lihat tentang bapak keluar dari tempat para pengedar narkoba, tentang perbincangan orang-orang tentang narkoba, ternyata bapak jadi salah satunya. Kenapa pak? Rani terpaksa harus tinggal bersama ibu. Rani sekolah, Rani ngejalanin hidup Rani sendiri, Rani ngalamin yang namanya kekerasan lagi. Tapi gak ada bapak di situ. Rani bisa apa sekarang? Sekarang semuanya udah kejadian, Pak. Apa yang harus Rani lakuin? Rani ingin Bapak pulang. Rani ingin Bapak sembuh. Rani ingin hidup lagi bersama Bapak. Tapi ngeliat kondisi Bapak yang kayak gini, apa yang harus Rani lakuin, Pak? Kasih tahu Rani. Kasih tahu. Diam. Suster tolong diam. Diam dong.